teman-teman semua, kita bikin ayam panggang ya. Beli ayam, beli 1 kilo ya beratnya ya. Nah, ini kita pakai kecap manis 1 sendok makan, madu 1 sendok kecil, saus barbecue nya 1 sendok makan, air lemon 1 sendok makan, Royco 1 sendok makan, saus tiram setengah sendok makan, gula 1 sendok kecil, ini bumbu gohyeong 1 sendok kecil, lada putih setengah sendok kecil, lada hitam setengah sendok kecil, arak masak ini 1 sendok makan, jahe 1 sendok makan, bawang putih 1 sendok makan, bawang merah 1 sendok makan. Yang ini nanti isi di dalam ayamnya ya, bawang putih, bawang bombay secukupnya, ini 1 batang, ini batang serai ya, 1 aja. Nanti kita pakai ini minyak olive ya, 1 sendok makan aja. Ini bumbunya kita campurin dulu. Kalau yang nggak suka arak masak nggak usah pakai ya, nggak pakai juga enak kok, sama aja. Sesuai selera masing-masing ya. Ini minyak olive kita kasih 1 sendok makan. Minyak biasa juga bisa ya, sama aja ya. Kita panggang pakai ini ya, ini yang tahan panas ya.
Ini bumbu buat nanti ini ya, buat oles ya, sambil panggang sambil oles gitu. Sisain dikit aja. Ini kita diamin dulu 30 menit lah baru panggang gitu ya. Kita panggang ya ayamnya ya. Ini saya setel ovennya 180 ya, sesuai ovennya masing-masing deh. Ini udah dipanggang 30 menit ya. Ini kita keluarin, kita olesin bumbu yang tadi ya, bumbu yang sisa tadi ya. Dia tutupin aja biar nggak angus ya. Panggang lagi ini ya, kita tutupin, panggang lagi, nanti balik, baru balik. Ini kita balik ya. Kita buang dulu airnya, ini dia kan kuat air banyak. Panggang lagi ya. Ayam panggangnya udah mateng ya, kita taruh di piring. Ayam panggangnya udah jadi ya, ini enak banget loh. Nanti coba bikin ya. Terima kasih teman-teman semua yang nonton video saya ya.